Bandung, salah satunya itu Sudak. Siapa sih yang nggak tahu Sudak? Oke guys, ayo kita cari Sudaknya. Namanya ibu siapa? Ibu Parti. Oh, ibu Parti. Ibu ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, ibu mau bukanya jam 9 sampai ke jam, kadang jam 7, kadang jam 8. Oh, oke. Okay. Ibu ini jualan udah berapa lama ya? Sekarang mau udah 12 tahun. 12 tahun lama ya, Bu ya? Iya. Ibu di sini adanya sebab apa aja ya? Ada tuh, ada batako, somai, mie golosor, kue tiaw, tulang, ceker, kerupuk, makaroni, sayur, kerupuk warna-warni, sama basreng. Favoritnya? Iya, di sini favoritnya apa aja? Favoritnya teh batako, somai, terus dia kue tiaw, mie golosor ya. Oh, oke. Apa sih Bu bedanya seblak yang daerah lain sama Bandung gitu? Bedanya seblak Bandung tuh apa ya? Khasnya gitu. Seblak Bandung tuh khasnya apa? Khasnya itu batagor, somay, gitu. Oh, ceker, tulang. Ya udah Bu, aku mau pesen yang favoritnya ya, yang pedes. Ya. Kita lihat cara pembuatannya. Izin di video ya Ibu ya, cara buatnya. Later. Ini seblaknya udah jadi. Dari wangi apa dari baunya sih ya? Aromanya tuh udah wangi banget. Ini kayaknya pedes banget sih guys. Nah kita lihat ya guys di dalamnya ada apa aja. Tuh di sini ada mie, kerupuk, batagor, tulang. Wah ada daun jeruknya juga loh guys. Kayaknya sih enak banget loh guys. Mari kita cobain. Oke guys nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys seblaknya, pedesnya pas, apalagi ini lagi hujan loh guys, makan seblak pedes, anget, enak banget. Kita cobain batagornya nih guys. Crunchy batagornya. Rasanya enak banget dan jeruknya berasa, pedesnya juga pas.
Thank you.